Masih terkait bawang putih, pemirsa, tidak hanya terjadi di Kota Bandar Lampung, kenaikan harga bawang putih juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Lagi-lagi virus corona menjadi alasan dari kelangkaan bawang putih di pasaran. Harga bawang putih di pasar Impres Banjar Agung dan Menggala Tulang Bawang mencapai di atas Rp50.000. Menurut pedagang, harga ini naik hingga 50% jika dibandingkan dari harga sebelumnya. Lagi-lagi, virus corona menjadi dalih atas kelangkaan bawang putih ini. Ada barangnya, cuma harganya yang mahal. Harganya berapa, Bu? Rp2.000 sudah Rp4.500. Oh, gitu. Oh, di sini yang ngecer Rp50.000. Oh, okay. Ya, sedikit. Sedikit ya? Kadang-kadang orang kan ngambilnya 2 kilo, 3 kilo, cuma ngambil 1 kilo. Kenaikan harga bawang putih sudah berlangsung lebih dari sepekan. Minimnya pasokan bawang putih ke sejumlah pasar sejak sepekan terakhir secara otomatis membuat harga bawang membengkak. Mahal benar. Tapi ya udahlah, ikutin aja mengenai harganya. Yang mana kan mahal. Biasanya kalau belanja kita ngurangin atau gimana, Bu? Kalau harganya lebih mahal seperti. Iyalah, kalau tadinya udah beli 1 kilo, aku udah beli seperempat, rumah tangga kalah setengah gitu kan, bawang mahal. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV.